Pemirsa, Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat akan menata ulang dan membangkitkan kejayaan pariwisata di wilayah Kabupaten Lombok Barat. Selain di kawasan Senggigi, Dinas Pariwisata Lombok Barat juga berencana menyentuh beberapa kawasan destinasi baru di wilayah Lombok Barat, seperti di kawasan destinasi wisata Bukit Ketejer. Beberapa langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah daerah Lombok Barat melalui Dinas Pariwisata Lombok Barat untuk mengembalikan atau menghidupkan kembali kejayaan dunia pariwisata, khususnya di Kabupaten Lombok Barat, yakni dengan penataan lokasi wisata di wilayah Senggigi Lombok Barat. Selain di wilayah pariwisata, wisata Senggigi Lombok Barat yang akan ditata ulang oleh Dinas Pariwisata Lombok Barat, beberapa destinasi wisata baru dibuka di wilayah Lombok Barat juga akan disentuh oleh Dinas Pariwisata Lombok Barat. Salah satu destinasi wisata yang mulai dilirik adalah Bukit Ketejer. Tempat ini mulai menjadi perhatian publik setelah beberapa waktu yang lalu dilaunching penerbangan perdana para atlet para layang. Bukit Ketejer ini digadang-gadang akan menjadi spot wisata sport tourism dengan tidak hanya mengandalkan keindahan alam, namun juga sebagai lokasi olahraga. Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat Saiful Ahkam menegaskan akan membuka beberapa destinasi wisata baru di wilayah Lombok Barat, termasuk di antaranya kawasan wisata Bukit Ketejer yang dinilai cukup menjanjikan sebagai tempat wisata dengan konsep yang berbeda. Yang di Ketejer, Anda sebut Ketejer itu minat khusus para layang di situ kan. Tentu kita akan sentuh. Cuma memang untuk menguatkan #ayo kembali ke Senggigi sampai tanggal 13 kita bergerak dulu ya, menghimpun energi kita di Senggigi. Sesudah tanggal 13 kami bergerak ke daerah lain, ke kawasan lain, supaya menjelang 2021 ya, segitu skema kita, perencanaan anggaran kita, maka kita sudah mulai bergerak melakukan persiapan ini untuk kalender of event kita. Selain itu juga Ahkam mengharapkan dukungan dari seluruh OPD pemerintah Kabupaten Lombok Barat beserta masyarakat untuk bersama-sama mensukseskan agenda-agenda pariwisata yang telah dicanangkan. Hamdi, Lombok TV, Lombok Barat.